Ini dia nih. Butter BTS. Chalyeongji. Nah sekarang gue udah di Mengbang Beach. Ini tuh lokasi syuting photoshootnya album BTS Butter. Let's do the beat. Nah ini dia nih tempat member BTS pada duduk-duduk di sini. Ini member BTS juga main volley di sini. Terus ntar ada yang duduk-duduk di atas sana. Ntar gue mau foto ala-ala BTS di sana. Sekarang gue jadi juri gitu kan. Bisa buat penjaga pantai gitu, ala Larry. Nah di sini juga ada tulisan BTS segede gaban. Jadi kalian wajib banget datang ke sini kalau ke Mengbang Beach. Di Gangwon gitu kan, makanan khasnya pinggir laut kepiting. Jadi kita bakal makan kepiting dulu, oke? Okay. Mari kita makan. Makanan udah datang. Ini kepiting, yang DG ini Honggi. Jadi kita bakal coba yang DG. Ini mantap banget. Gua bakal coba yang tanpa bumbu dulu. Enak sumpah. Rasa kepiting, tapi versi gede dan dagingnya tebal. Ini pakai saus Changyeong. Enak. Kalau ke Donghae, Gangwon-do, wajib banget nyobain seafood. Apalagi si ini, Honggae dan Daegae. Itu mantap banget, kalian masih wajib banget nyobain. Sekarang kita makan nasi goreng di dalam cangkang kepiting. Mari kita makan. Apa? Kuncinya. Di hari terakhir perjalanan gue di Gangwon-do, akhirnya gue datang ke Samcheok Ocean Railbike atau Samcheok Haeyang Railbike. Nah di sini kita bisa naik sepeda di pinggir laut gitu. Jadwalnya itu ada di sini dan harga-harganya. Jadi ini ada waktu-waktunya. Dan kita ngambil yang di ronde keempat. Kita di depan. Ada rem. Jadi kalau misalnya kecepatan atau kalian mau agak dipanin bisa direm. Oke. Kita lagi depan banget nih. Hei, kita lihat deh. Nah, jadi kita bakal diputer ke arah sini. Nah, oke, kita mulai berangkat. Hei, kita ngebut. Di awal mah ngebut, nggak tahu dari tengah-tengah. Gempor ini. Nah, kita lagi. Nah, oh, view-nya, lihat view-nya. Laut, coy. Cuman ini ada berpenghuni nggak sih? Masih jalan di pinggir laut, depan hutan. Nah ternyata di sini juga ada rest area gitu untuk yang mau ke toilet atau yang mau makan-makan dulu. Ternyata di pinggir pantai sini juga ada untuk camping-camping gitu loh. Tuh buat camping. Kita mau masuk terowongan.
Mari kita masuk. Ada yang datang dari sana juga. Oh, ini tuh jalanan. Ada mau mobil lewat juga. Ini penjaga penyeberangan gitu. Tapi bukan kereta yang lewat. Ini hujan ya. Kita yang lewat nih. Ini kita di terowongannya jauh banget. Panjang banget. Belum kelar-kelar. Kita udah mau sampai di depan. Berhasil, berhasil. Hore. We did it, 3 terowongan berhasil. Berhasil, berhasil. Hore. Dan kita sudah sampai. Kita 5 km di pinggir pantai dan akhirnya kita sampai. Yeay. Nah sekarang gue ada di Samcheok Marine Cable Car atau Samcheok Haesang Cable Car. Nah di sini kita bakal naik cable car atau kayak kereta gantung gitu loh yang melewati pinggiran laut. Jadi nanti dari sini kita bakal ke sana naik cable car. Yuk mari kita masuk. Jadi sebelum masuk kita mesti nelpon dulu ke nomor yang dituju. Telepon sesuai nomor yang di sini. Jadi ntar bakal langsung berarti oh kita tuh udah menandakan udah datang ke sini gitu. 34. Dan pakai hand sanitizer. Nah, gua udah beli tiketnya 1 kali jalan 6.000 won. Dan untuk anak kecil juga ada di sini PP 6.000 dan kalau sekali jalan 4.000. Di sini tuh lantai satunya untuk beli tiket dan lantai tiga itu ada kafe. Jadi daripada kita nunggu gabut-gabut gitu kan, kita ke lantai tiga aja yuk ngapain. Oke. Okay. Kita minum. Itu kafenya kita outdoor dan view-nya gila mantap banget. View-nya laut coy tuh. Naik cable car-nya. Jadi kita bakal dari sini naik sampai sana. Itu ada pantai. Di sana juga ada. Jadi di sini juga kita bisa ngeliatin ya. Tuh. Kayak ada kamera untuk nge-zoom ya untuk oh yang di sebelah sana. Aduh, healing banget di Gangwon-do. Kalau di Seoul tidak bisa melihat pantai. Nih, kita mau naik di lantai 5. Wow, look at the view. Akhirnya datang. Ini view dari atas kilat. Ini ada laut. Nah, kita udah turun. Sekarang kita ada di ujung seberangnya dan kita bakal kemana lagi? Ikutin terus vlognya. Nah sekarang karena lapar, habis beraktivitas, gue mau makan dulu sama temen-temen. Kita bakal makan sengson gui atau ikan bakar. Ikan bakar, go 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 kita makan.
Akhirnya makanannya dateng. Ini ada yang kayak kemarin kita makan udang dan gurita. Udang gorengnya mantap sekali dan ini ikan bakar, mantap banget. Gue udah lapar beraktivitas hari ini. Jadi kita mau makan dulu ikan bakar. Oke. Kita makan. Kenyangin. Abis makan enaknya kita ngapain? Ngopi, betul sekali. Jadi dekat-dekat restoran tadi kita mau ngopi. Ini ada Bus Lanova, 3 lantai ya lumayan. Seperti biasa kita QR dulu dan hand sanitizer. Ini tuh bisa buat pet food. Jadi kalau misalnya kamu mau bawa hewan peliharaannya bisa di ruangan ini. Bisa kan nggak semua kafe bisa bawa hewan peliharaan kan? Nah di sini tuh ada pet food. Nah ini di lantai tiganya, seru ya, kayak cozy gimana gitu kafenya. Apalagi kalau siang ini pemandangan laut. Nah ini yang tadi gue kasih lihat dari bawahnya lantai duanya. Itu laut guys. Jadi depannya langsung laut, depan jalanan parkiran. Jadi di vlog Kang Wondo kali ini, gue udah nggak rekomendasiin kalian. Kalau kalian mau ke Kang Wondo itu ke tempat yang seru di mana aja. Jadi kalian bisa banget ikutin dari video-video yang gue udah kasih ke kalian. Biar kalian gak bingung gitu kalau Kang Wondo enaknya ngapain ya gitu. Apalagi buat kalian army, wajib banget ke tempat BTS yang photoshoot butter. Itu wajib banget karena itu baru ya. Yaudah, thank you sudah menonton vlognya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.